sesungguhnya segala perbuatan, sesungguhnya segala perkataan, ucapan itu tergantung pada mayatnya. Wadina malikul rizqi di mana orang manusia akan diberikan pahala Allah tergantung niatnya. Makanya malam yang berbahagia ini kita jadi kembali niatnya untuk apa? Kita membangun musola niatnya untuk apa? Kita mencalonkan diri jadi kepala desa di sana untuk apa? Kita mencalonkan diri jadi caleg niatnya untuk apa? Dan seterusnya. Kalau niatnya untuk mencintai Allah dan Rasul, nah kejaminan di pagi-pagian. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mar'u ma'an ahraba yawmal qiyamah. Jadi manusia-manusia mungkin yang kiamat tergantung si seperti pada waktu pada kampung lingkungan tel-tel di bo. Kalau Pak Ibu-Ibu sekalian berangkat sendirian di tempat yang mulia, niatkan mengajar-ngajar Isra wal Mi'raj. Julus kafi majlisil silmi saksan khairin alfil mu'minin. Dudukmu dalam majlis ilmu ajenganku untuk mendengarkan firman Allah, untuk mendengarkan sabda Rasul, untuk mendengarkan fatwa-fatwa Nabi. Saksan khairin alfil mu'minin itu lebih baik daripada ibu-ibu melaksanakan sholat sunnah sesurah karena amin alhamdulillah amin karena empat pengajian yang ibu-ibu sini sejak tembak ngembak obrol arisan simbang sama samping masjid jelaga kiai ceramah setengah mata ibu-ibunya yang dari tembak ngantam setengah mata ngilang tarbiyah, maka ngaji betong pun tahu tahu terbaik langkah. Jadi pacaran sama ujung tuntunan tontonan saja. Jadikanlah peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai tuntunan, bukan tontonan. Mau saya cium mau saya tontok, tas bisa. Iku bahar, os. Kok? Nolih mak sekarang iki masya Allah sama bapak. Iki ujungnya ibu pengajian kamu telu. Bojone jarah. Mangkali kudu bawa usap sih bagi bangkit malam. Mangkali kalau mau masuk cepat ya sedang. Udah berani harus cocok jam. Bukan untuk malas masuk mental kan. Ibu-ibu sampai seret-seret sekacau orang mas Farah itu satu-satu ditanya bedak oleh cowok-cowok itu seret-seret tapi aneh bin ajaib kira malam Jumat harus harus terang-terang aku orang ibu-ibu ngendal ngerempek makan seterang-terang ngilang terang-terang maka ngaji betong pun tahu tahu terbaik langkah. Jadi pacaran sama ujung tuntunan tontonan saja. Agor. Jadikanlah peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai tuntunan, bukan tontonan. Mau saya cium mau saya tontok, tas bisa. Orang ketika salat isya berkata orang
Bur. Balik lagi ojo urus. Mangan dewek gawe kopi dewek, turu dewek. Agur, Bur. Kanggo nonton kok tetep mau kuat bodok sing jebol. Jangan kemana-mana setelah jam satu. Jangan kemana-mana setelah jam satu. Jere papa, mama, papa ingin makan. Ya Allah, papa yang penyakit hari nanti kita. Iku babar. Os. Kok. Noli mak sekarang iki masyaallah sama bapak. Iki ujune ibu pengajian kampung telu. Bojone jarah. Mangkane kudu bawa usah sing ngene bakit malah. Ningali kok ora sopan nek sedak-sedak. Budak gane ora cocok jam-jam. Duh. Bukan untuk malas masuk ditawarkan. Ibu-ibu, sampai seri-seri sekacang itu orang Mas Arah itu sama-sama ditanya. Oh, bedak oleh cowok-cowok itu seri-seri. Tapi aneh, dia ajaib. Kira malam Jumat, manusia harus terang-terang. Aku orang-orang. Mana betul?